Alright guys, assalamualaikum. Selamat datang. Selamat datang eh. Nak datang kat mana eh? So, tapi hari ni kita nak apa ni, kita nak buat satu benda yang kita rasa kita boleh buat sendiri. Orang panggil apa? DIY eh. DIY. So, setakat tukar minyak ini tu, DIY tu biasalah kan. So, hari ni kita ada seorang member, dia nak tukar minyak hitam motor dia ni. So, kita akan gunakan Hi-Rez. Okay, so member kita ni kan, member kita ni dia bawa ride motor ni hari-hari kan. Buat apa? Buat Grab kan? So sehari berapa kilometer kau jalan? Berapa kilo? 50 kilo guys, 50 kilo sehari sebab dia buat Grab. Mungkin lebih, kalau satu hari mungkin lebih. Dia itu dia tanya aku, bro, ada tak minyak hitam yang okey yang kau boleh nak suggest aku untuk pakai untuk low distance ke, untuk tahan dekat enjin. So hari ni aku akan suggest kat dia Hi-Rez S150cc. Okay, dengan mod perisai eh. Mod perisai. Apa tu mod perisai? Perlindungan enjin maksima. So mana kata dia jalan jauh pun okey, enjin terlalu panas pun okey. So mana kata segala-galanya lah dia boleh menempuh. Cuma dia bukan tahan maki. So kalau kita tukar minyak hitam ni, senang cakap minyak hitam ni bahasa pasar. Kalau bahasa betul dia minyak enjin. Okey, kita perlukan minyak enjin. Okey. Lepas tu kita ada spana, kita ada corong, kita paling penting adalah kita perlukan kain buruk dan juga takum minyak. Kalau tak melirih baik. Mampu mak kau marah. So sekarang kita dah settle DIY. DIY kita hari ni kita tukar minyak enjin je. Api macam nak pergi berperang kan? So hari ni macam tadi aku cakap, kita tukar pakai Hi-Rez S150cc semi synthetic SAE 15-50 dengan mod perisai. Untuk apa mod perisai tu? Perlindungan enjin maksimal. So mana kata kau jalan jauh ke lepas ni, kau apa, motor kau ni bekerja keras ke apa ke, so tak ada masalah bro. Alright, so aku harap kau akan berpuas hati lepas ni. So kalau kau tanya aku lepas ni minyak apa, kau dah tahu dah nak jawab minyak apa kan. So alright, settle hari ni. Okay guys, kita bertemu lagi nanti dalam DIY akan datang. Mana tahu kau nak tukar set mirror lain ke, mungkin aku ada set mirror yang bagus. Tapi minyak dah tahu kan. So kalau tayar ke lepas ni, rim ke, tapi jangan minta putus biji lah bro. Alright guys, kita jumpa lagi lepas ni. Thank you bro.